3-1. Kakak Ani, kenapa ini? Olahraga sepak bola memang tak bisa dipisahkan dari kontak fisik. Pada era modern seperti ini, skill individu dan kelincahan jauh lebih diandalkan dibanding kekuatan fisik. Kendati demikian, sebersih apapun sebuah pertandingan sepak bola, duel antar pemain sudah pasti akan terjadi. Tak jarang, terdapat pemain yang melanggar peraturan hingga membuat lawannya nyaris ambruk akibat tackle atau sikutan keras. Bahkan terkadang ada juga yang melanggar pemain lawan dengan cara yang terbilang sangat lucu. Nah, langsung saja, berikut ini Football Madness akan menampilkan beberapa momen pelanggaran keras hingga lucu yang terjadi di Liga 1 dan Liga 2 Indonesia musim 2021. Bola disapu dari pemain. Dan sekarang Will Jan Blue. Pas pemirsa, ini bahaya. Will Jan Blue. Sukar dipercaya pemirsa. Askar Fauzi terlambat setengah detik. Ya, kita lihat tadi ada sedikit kericuan ya antara Wawan Pacheco. Apa yang terjadi pemirsa? Ya, Wawan memilih Pacheco terlibat pertengkaran. Betul, kelihatannya Wawan. Siapa yang diberikan ini? Ya, kita ini merah langsung ya, Ya, kita belum lihat siapa yang kena kartu merah. Oh, ternyata kita ada pemirsa. Wawan kena kartu merah dan sekarang di sisa waktu. Ya, Marco meneruskan bola dan melakukan tendangan. Ya, tidak perlu Reva Adi. Ya, cukup emosional ya kita melihat. Karena ini tidak dianggap pelanggaran, bola play on. Ya, walaupun Bruno tampaknya tertarik ini ya, topnya. Itu dia, tertarik. Karena tadi mungkin Persebaya melalui Wilson membuang bola. Biasanya kalem, kali ini berbeda sekali ini Bruno Silva. Iya, reaksinya itu bola diat hanya didorong sebetulnya. Mungkin ada follow up ya. Sekarang pemirsa, Jonathan Leon kembali. Ada Tito Hamzah kali ini. Masih Tito Hamzah pemirsa menguasai bola. Tito lagi, umpan lagi kepada Carlos Fortes. Ya, kita lihat pemirsa. Ya, ini akan kita lihat. Ya, ditarik kan tadi. Kata kencang Sonic, ditarik rambut saya katanya. Kata Arthur, kalau sih rambutnya panjang. Sonic, ini dia kita lihat. Ini dijambak sama Arthur, rambut cak Sonic. Arthur jadi kempes juga. Ya, kata dia, gimana sih Sid, rambut saya nih katanya. About to take down, you already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my own. I got a chance to break now. Here I fucking go. Take control of fate. Bruno, kali ini mau sepak bola. Masih Bruno. Ya, Bruno. Oh. Wah. Langgaran tadi dari David. Oh, apa yang terjadi pemirsa? Oh, tidak boleh itu. Tidak boleh kita saksikan pemirsa. Tidak boleh. Ya. Sementara kita lihat pemirsa, ini yang tadi saya katakan, kembali sebuah pelanggaran keras dan ini dia hal-hal yang tidak perlu sama sekali terjadi. Dan kita lihat sama sekali tidak ada intensi apapun untuk memainkan bola atau menghadang laju lawan, tapi dengan sikut yang mengejutkan. Ini adalah aksi-aksi yang saya pikir harus dijauhkan. Parang ke dalam dari sudah lakukan. Ya, tentu menjadi sebuah ironi ketika tim yang ditargetkan untuk bisa lolos ke Liga 1 justru saat ini mereka ada di depan mata dan kartu merah. Kita lihat kartu kuning kedua ya yang diberikan oleh wasit. Ya, ini tentu.
ketika Aji coba angkat bola langsung ke depan, hadirkan duel udara di sana. Elopo, kita lihat bagaimana Elopo tadi berduel dengan Rian Reza dalam situasi yang memang tidak disengaja tapi berbahaya memang. Ya, karena memang temponya begitu cepat ya. Kita lihat. Pojok lagi sudah dilakukan dan oh Diego ada di sana terpleset. Andika sudah diamankan lagi. Aryono umpannya masih bukan Aryono. Oh tapi memang bola itu sangat berbahaya. Dia mencoba bertanggung jawab karena dia yang kehilangan bola, tapi pelanggarannya sangat berbahaya. Tidak perlu Aryono melakukan pelanggaran. Kali ini diberikan kembali dua serangan. Masih Dedy Sulistiawan. Dedy Sulistiawan kepada Eze. Sementara ya, kembali ada pelanggaran. Wasit mengangkat bendera pemirsa. Bisa menghindari seharusnya ya. Ya, bermain dengan 10 pemain kali di pemirsa. Bayangkara FC, pimpinan klasemen dari BRI Liga 1. Ini kakak Andi kenapa ini? Ya, sementara kita lihat. Dari kakak Andi, kakak Andi.